Jangan anggota saya diiming-imingi dengan memberikan sesuatu untuk lulus. Dan bersama para pakar berhenti, kemudian ada lampu traffic light ini diuji coba, diulangi diuji coba di Satpas dan Mogot ini. Demikian sementara. Jadi kita harapkan penjelasan saya sore hari ini bisa sampai kepada masyarakat dengan baik, bahwa kita akan terus mendengarkan masukan dari masyarakat, kita akan terus meningkatkan upaya-upaya pelayanan. Yang penting jangan anggota saya diiming-imingi dengan memberikan sesuatu untuk lulus. Kasihan nanti mentalnya rusak kalau diiming-imingin. Ya, sebagai informasi kepada kawan-kawan juga, bahwa untuk ujian SIM, biaya seluruhnya melakukan pembayaran melalui bank. Artinya tidak ada lagi uang cash di sini. Kalaupun ada, berarti uangnya petugas pribadi itu buat pulang barangkali atau buat beli makan di kantin. Tapi jangan tidak terinformasikan bahwa masih ada pembayaran melalui cash. Semuanya lewat bank. Ya, jadi itu yang penting kami menitipkan, jangan ada yang mau lulus dengan membayar. Tapi mau lulus, perbanyaklah latihan, baik teori maupun praktek. Ya, moga-moga nanti hari Senin rekan-rekan bisa kita cek nanti ke lapangan. Saya minta juga nanti masukannya lewat Pak Diregiden, bahwa seluruh jajaran serempak akan sudah mulai menggunakan layout ujian seperti ini untuk ujian praktek. Ya, moga-moga masyarakat bisa menerima sekali lagi informasi dengan baik. Berlatih. Jangan bosan. Kemudian baca pengetahuan lalu lintas. Kita berharapkan perubahan perilaku bisa kita raih sejak melalui ujian. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari dalam mengemudikan kendaraan di jalan. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.